Thomas, kenapa nggak lama sekali? Papi! Dia kenapa? Kenapa dia? Masuk rumah, masuk rumah. Mami, masuk. Bawa ke arah. Thank you.
sudah kasih tahu Amir? Belum. Aku masih nunggu waktu yang tepat. Dia tuh enggak bodoh. Dan perut kamu sudah kelihatan. Aku mau pastikan dulu. Sudah berapa lama mualnya? 2 minggu. Memangnya Amir enggak mau punya anak? Omongannya hanya seputar revolusi, angkatan bersenjata. Dasar laki-laki. Kalau bicara soal revolusi, lancar. Giliran disuruh bantu-bantu rumah, enggak becus. Mas Amir. Assalamualaikum. Pulang cepat. Waalaikumsalam. Maaf, boleh permisi sebentar? Ada masalah penting. Oh iya, enggak apa-apa. Terima kasih ya. Iya, iya. Iya. Aku ada berita penting. Aku juga. Ya? Yeah. Tapi Mas dululah. Begini. Mulai hari ini, aku terdaftar sebagai calon perwira. Iya, aku paham. Mungkin ini bukan yang kamu mau. Tapi aku pikir kamu bangga. Mas. Hati. Ini awal lahirnya Republik. Dan layak kita perjuangkan. Kenapa Mas yang harus berjuang? Bagaimana aku bisa menyebut diriku laki-laki kalau aku tidak ikut berjuang? Mas itu kan guru, bukan tentara. Ya memang baru calon, tapi aku yakin bisa. Aku kira kita sudah siap punya anak. Melati, justru ini aku lakukan untuk anak-anak kita. Biar anak laki-laki kita hidup merdeka. Atau anak perempuan kita. Lagi pula, ini saat yang tepat untuk aku berjuang. Mumpung aku masih muda dan belum punya banyak tanggungan, ya toh? Oh iya, kamu mau ngomong apa tadi? Enggak penting. Aku sudah menjahitkan kancing kemejamu yang terlepas. Terima kasih, Melati. Kamu tahu betul aku suka sekali kemeja ini. Terima kasih, Kapten. Amir. Selama ini, aku mengamatimu dengan seksama. Barangkali, kau bukanlah seorang priai. Kau adalah seorang pemimpin dan seorang muslim yang baik. Surono telah kuangkat menjadi letnan pertama. Dan ku minta kau menjadi letnan kedua. Bagaimana? Terima kasih, Pak. Tapi saya seorang pengajar, Pak. Cuma seorang guru. Ketika kalian datang, kalian cuma bocah. Sekarang kalian adalah laki-laki.
Kalian perwira, kalian sudah terlatih dan disiplin. Untuk itu kuminta kalian siap dalam menghadapi kekuatan musuh yang sangat licik, menakutkan, dan jahat. Untuk menghadapi ini, kalian harus maju dengan gagah berani, dengan membawa kehormatan diri sendiri, negara kita ini, dan unit kesatuan ini. Umar, jalan! Sekarang, silakan kalian bergabung dengan pasangan masing-masing. Cantik, pernah berdansa dengan tentara? Suamiku tentara. Dia beruntung. Dia tidak berpikir demikian. Kalau iya, mana mungkin dia meninggalkan aku sendirian di antara laki-laki lain. Itu karena dia percaya padamu. Mungkin dia harus mencoba merangkulku. Atau mungkin seharusnya dia mencoba mencium. Mas Amir, aku kangen. Baru kali ini 2 minggu terasa lama. Lihat ini, aku naik pangkat. Mulai hari ini kau bisa panggil aku Letnan Amir. Ibu Letnan, aku suka itu. Mungkin nanti kau bisa jadi Ibu Jenderal. Aku lebih senang jadi istri guru daripada janda jenderal. Mas, aku khawatir. Gak usah bicarakan itu sekarang. Iya, tapi berita di radio mengatakan pasukan Belanda sudah... Aku gak takut sama Belanda. Aku takut menginjak kakimu. Dan ciburannya seperti ini, Dayan. Kamu takut berdansa? Huh? Ayo. Mungkin karena biasa buran-ciburan dengan lagu barat di Bali. Iya, toh. Kalau untuk itu jangan ragukan saya, Thomas. Ya. Kami adalah pulau terakhir yang dikuasai kulit putih. Ikutin saya. Ini mencilat ini. Apa itu? Satu. Latihan dulu. Aku senang Mbak datang. Salah itu. Kanan ke belakang. Satu. Iya. Selesai. Perwira Thomas. Sekarang sudah siap. Kalau mereka tidak mau, katakan saja sebentar lagi kau akan menghadapi kematian. Ayo. Baik kita hadapi kematian.
lagi kita akan menghadapi dansa. Maukah Ana dansa dengan kita? Belanda-Belanda itu telah pergi. Kita bisa jiwa itu bawa anjing-anjing Belanda. Seperti apa baunya? Susu. Keju. Keju. Ayo kita cari tempat yang lebih baik. Toman, Toman, Toman! Harus pergi. Jadi sudah kita ada di mana-mana. Kita akan mati. Kita akan mati. Tenang, Bu. Tenang. Tenang, Bu. Kita dilatih untuk ini. Bunuh.
meminta Kapten Taufik untuk menguatkan posisi kalian. Isi posisi itu. Tembak semua yang bergerak. Ngerti? Baik, Letan. Kenapa kamu masih di sini, Bu? Surono. Kakakmu. Senja. Kau lihat dia? Di mana? Yang di mana? Tapi Tenan! Tenan! Mario! Belanda mengepung kita. Belanda ada di mana-mana, Amir. Di tahun yang lain untuk mundur ke sungai. Kita susun strategi baru. Mundur? Kita bukan menyerah, Bu. Kita harus mundur. Kenapa kalian sembunyi? Pak, kita perlu ini, Pak. Ya, sederhana. Ayo, kita serang mereka. Kita cuma berdelapan, Pak. Tak mungkin mengalahkan mereka. Kecuali kalau kita... Dengarkan. Dengan ridho Allah, tak ada yang bisa menentang kita. Dengan sangat hormat, Pak. Kita harus mundur ke sungai. Dan bertahan di sana. Dan menyerahkan negara kita pada Belanda. Mereka tak berhak untuk mendapatkan apa-apa dari kita. Ayo kita serang. Mereka tak mati. Maju! Mereka! Pak! Tolas! Tolong, jangan bergerak! Tolong! Lepaskan kita, Amira! Sekarang dia mati! Pecut! Kapten Taufik itu berjuang besar! Dia sudah mati, ayo kita mundur! Sebagai tentara, ngara itu tidak apa-apanya dibanding dia! Mungkin kau benar! Tapi kau sekarang punya uang punya aku! Tapi dia bilang, jangan bertemu kan hanya pakai perasaan, tapi juga pakai otak! Mundur! Mundur! Kalian lihat Senja. Siapa Senja? Kakakku. Kita lihat perempuan di sana. Kita... Surono! Senja! Amir, kita terus kemana dari sungai? Tolas! Tolas! Tidak ada gunanya! Kenapa kau di sini? Ayo, Belanda makin dekat. Ayo. Ayo, cepat, cepat. Aku sudah.
Tadi dia di sini. Thomas, apa kau lihat? Surono! Mbak, maafkan aku. Aku takut kita tidak bisa bertemu lagi. Kau akan baik-baik saja, Noh. Thomas. Tolong jaga kakakku. Kita harus membawamu. Ayo. Tidak, Mbak. Aku tidak kuat. Kamu perlu dokter. Aku kedinginan. Apakah sekarang hujan? Jangan bicara. Maafkan aku. Maafkan aku. Maafkan aku. No. No. Dengan mata kepalaku sendiri mereka semua mati, Amir. Kita harus pergi, mereka mengejar kita. Harus, Thomas, mana Thomas? Thomas, Surono semuanya mati, Amir. Kita harus pergi. Dan kita harus pergi, Amir. Mari, harus pergi. Mari. Kita tetap di sini. Surono sudah mencari kakaknya. Dia masih hidup. Dia mati, Amir. Dan, tenang. Sudah saatnya kita pergi. Kita tak bisa tinggalkan dia di sini. Kita janji, kita akan jaga Nana. Kalau Torang Nana pergi, Torang akan mati. Siapa bilang aku masih ingin hidup? Surono Nana ingin Nana mati. Ayo Senja. Dia tidak bisa bilang apa-apa lagi. Senja. Tidak. Tidak. Maaf, Surono. Mereka sedang menghabisi teman-teman kita. Alhamdulillah, kalian sam. Mana yang lain? Tidak ada yang lain. Cuma orang. Surono? Mana Surono? Surono mati. Kau tinggalkan dia sendirian. Aku menemani dia sampai mati. Cukup! Kita sudah banyak kehilangan hari ini. Jadi tidak perlu ribut-ribut lagi. Kita harus kumpul balik ke timur jalan.
baru mengarah ke selatan. Dan kita cari tentara yang lain. Tinggalkan desa ini. Sekolah torang. Persis. Kita harus bergerak. Torang harus menyerang. Thomas, tinggal kita yang hidup. Kalau kita mati, berarti kawan kita mati sia-sia. Kita harus selamat malam ini supaya bisa melanjutkan pertempuran besok. Lihatlah Amir, Ngana baru satu hari jadi pemimpin, tapi langkah Ngana selalu mundur. Dat in Lander, het is makkelijk om te moorden. Verdomme!
Siap. Mas, ada apa, Mas? Mohon perhatian. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan segera mengungsi ke bukit bagian timur. Dan kalian akan kami lindungi semuanya di sana. Loh, apa sampean-sampean ini nggak bisa melindungi kita di sini? Dan rumah kami gimana? Nggak mungkin toh, Pak, kalau kami pergi meninggalkan rumah begitu saja. Nah, sawah kami gimana, Mas? Nah, kambing-kambingku pasti dirampas Belanda. Ibu bisa bawa beberapa ekor. Ya? Dan yang lainnya, silakan bawakan persediaan secukupnya. Pripun, Pak. Jadi sampean menyuruh kami pergi, meninggalkan barang-barang yang kami punya dengan alasan sampean mau melindungi kami. Mana mungkin? Lawang di sini saja kalian enggak mampu kok untuk melindungi kami, menjaga kami. Begini, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Sing dikejar-kejar londo kuwi pemberontak-pemberontak. Bukan orang-orang seperti kita ini yang taat pada hukum. Tolong dengarkan saya. Belanda tepat di belakang kita. Kau sudah kuperintahkan untuk membawa mereka mengungsi kan? Aku sudah bicara, Le. Pokoknya saya tetap di sini. Itu sudah keputusan kami. Maaf, Pak. Tapi kita semua harus mengungsi, Pak. Dengar ya. Saya ini menjabat lurah sejak zaman Belanda, bertahun-tahun menjajah di sini. Pak, sampai zaman Jepang. Sampai tentara Inggris datang kemari. Saya tetap menjadi lurah. Kami mampu, Pak, untuk bertahan seperti tahun-tahun dulu. Coba dengar suara itu, Pak. Apa aku bilang? Kalian pergi! Belanda akan terlindung! Kami yang salah! Pergi! Dengan! Bagaimana warga kampung? Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi! Masuk! Sekarang, kau pergi menuju ke sisa kekuatan kita! Kau lain-lain! Aku harus pergi menemui istriku dulu! Sebelum Belanda sampai ke sana! Nati. 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 Aku mendengar suara tembakan dari arah desa. Aku benar-benar khawatir. Aku udah apa-apa. Merindukan saya. Kau sudah kuminta untuk mengungsi ke atas bukit. Aku takut tidak akan sampai, Mas. Dan aku benar-benar khawatir soal Mas. Dan kau? Sudah kubilang untuk kembali bergabung dengan pasukan. Saya tidak suka disuruh suami orang. Kalian berdua sama saja. Ternyata jadi pemimpin itu sepi, Letnan. Ayo, kita pergi. Kami tidak bersenjata.
Para pemberontak sudah kami usir, Tuan. Iya, saya itu lurah di kampung ini, Tuan. Dan sekarang kampung ini punya Tuan. Iya. Begitu ya? Iya, iya. Terima kasih, lurah. Sama-sama. Dan sekarang mereka kemana? Saya tidak tahu, Tuan. Kalau begitu, kau tak ada guniana buat kami. Berhenti terus, mari mohon izin, dijauhkan mohon dokter. Officer, ambil cawasut. Lat train kan paralel, buat desa rebellen. Surono mati untuk tujuan mulia, Senja. Demi Republik. Republik? Republik ini sudah merampas segalanya dariku. Jangan dekat-dekat. Jadi bagaimana, Amir? Aku belum tahu. Yakin kita bisa selamat dari kejaran Belanda? Ke arah mana kita sekarang? Ke selatan? Aku bilang aku belum tahu. Letnan? Apa? Mungkin bukan part saya untuk mengadakan ini. Tapi dulu kita pernah diajarkan. Seorang pemimpin bebas mengatakan apa saja kepada pasukannya. Kecuali tidak tahu, Lenan. Bagaimana kalau aku memang tidak tahu? Apalagi kalau begitu, Lieutenant. Kau harus bisa meyakinkan kepada pasukanmu kalau kau benar-benar tahu. Jadi, kalau sudah tidak ada pasukan, tidak ada amunisi, peta kendaraan, dan ide apapun. Justru saat itulah seorang pemimpin harus punya keyakinan kuat, Lenan. Kenapa bukan kau saja yang memimpin?
Lalu siapa yang akan beri aku nasihat? Lagi yang dapat kita lakukan saat ini. Hari sudah mulai gelap. Belanda tidak mungkin mencari kita malam hari. Atau sudah tidak peduli. Untuk memastikan, Marius, kau giliran jaga pertama. Kenapa harus aku, Letnan? Ya karena kau punya arloji. Thomas, setelah itu kau. Yang lainnya istirahat. Kita berangkat besok subuh. Siap, Letnan. Belakangan ini kulihat kau sering melamun dan juga bolos. Dan kulihat tanganmu penuh dengan memar dan bekas luka. Saya bergabung dengan gerakan pemuda, Pak. Bagaimana Bapak bisa mengajar sementara yang lain berjuang demi kemerdekaan Bapak juga? Sial kau, Manado. Nyelinap macam maling kau. Apa yang kau lihat? Apa? Ya, kejadian hari ini bukan salahku. Semuanya kacau. Kita tahu itu. Kau tak tahu. Kau tak tahu apa-apa. Kita ada di antara peluru dan teriakan orang-orang. Kau tidak ada, Thomas. Ini perang. Dengan mana lari? Semua orang lari. Iya, semua orang lari. Pingat tinggalkan Sarulono. Untung ada orang mati. Kalau tertangkap Belanda, diam kau. Dia sama. Orang bisa mati hari ini. Kita yakin anda ada yang keberatan. Kita akan berikan apa yang Ana tidak berikan pada Sarulono. Sahabat Ana. Kesempatan. Takut tadi. Aku tak bisa, Thomas. Orang semua takut, priayi.
Tinggal bagaimana Ngana mengatasi rasa takut Ngana. Itu menunjukkan bagaimana kita menjadi laki-laki. Bukan. Flor jadi tentara. Sebagian dari kami telah menghadap, dan sisanya mengharapkan aku membimbing dan memimpin mereka. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya. Ya Allah, aku mohon kearifan supaya aku tahu apa yang aku harus lakukan untuk melakukannya. Ya Allah. Melati, ku minta kau membawa senja ke lambungan Lor. Sebaiknya untuk sementara waktu kalian berdua tinggal di rumah ibumu. Kita harus mengubur Surono. Dia akan tetap di hati kita, Senja. Tapi Allah akan maklumi. Aku yakin kau juga. Rohnya akan menjaga kamu. Kau harus ikut dengan Melati. Kami akan mengantarmu sampai ke jalan besar. Lalu Marius, Thomas, kita akan menapak ulang jalur kita, kembali ke desa, merekonstruksi posisi musuh, supaya kita bisa melacak strategi mereka, dan kita bisa membantu penduduk desa di sana. Dan kalau Belanda masih menguasai tempat itu? Orang kirim mereka ke neraka.
Pak, Bapak. Apa yang terjadi, Pak? Ketika mereka datang, saya sedang berada di ladang bersama anak laki-laki saya. Istri saya dibunuh. Mereka menghabisi semuanya. Kami turut berduka cita, Pak. Nama Bapak? Gunaryo. Mungkin Bapak tahu kemana Belanda pergi. Bawa senjata apa dan naik apa? Mereka punya semua. Ada bahan bakar, tangki, dan naik truk arah selatan. Berapa truk, Pak? Saya kurang tahu. Tapi kedengarannya suaranya ada 10. Atau mungkin 100. Atau 1000. Saya tidak pandai berhitung. Saya membuat ini semalam, Pak. Saya tidak bisa baca. Ini pegunungan, dan ini sungai, dan ini tempat kita berada sekarang. Ya, saya paham. Mungkin Belanda datang dari sebelah sini, dan mereka menuju selatan. Tapi kenapa mereka menuju selatan? Di sana tidak ada apa-apa. Sudah pasti tujuan mereka adalah lautan. Strategi memecah belah dan menguasai. Julius Caesar, Machiavelli. Siapa itu, Machiavelli? Belanda ingin memecah Jawa menjadi dua, memisahkan Jawa Barat dari ibu kota dan republik. Mereka sedikit demi sedikit memecah republik. Jadi bagaimana cara kita mengatasinya, Lenan? Mengatasi mereka? Ya. Kau sudah lupa kejadian kemarin? Ngana mau menyerahkan negeri ini ke Belanda? Itu mau Ngana? Aku tidak bilang begitu, Thomas. Cukup. Kita harus kerja sekarang. Truk. Maksudmu? Truk butuh bahan bakar. Informasi yang bagus. Kita berempat yang bisa mengalahkan mereka. Tapi kita bisa menghentikan truk-truk mereka. Dan Belanda hanya bisa pergi sejauh kendaraan mereka mampu. Mereka pasti kirim truk-truk dengan penuh bahan bakar untuk menuju lautan. Iya tuh. Lokasi yang paling tepat untuk menghentikan mereka di sini. Dan begitu mereka sampai di jembatan ini, torang sambut mereka dengan tangan terbuka. Orang punya 4 senapang, tapi amunisinya hanya cukup untuk 3 senapang, 2 pistol, dan 1 senapan mesin. Itu juga amunisinya tidak banyak, sepasang granat dan beberapa belati. Apa kita bisa melakukan apa yang gagal dilakukan oleh 40 calon tentara dan ratusan tentara milisia kemarin? Kali ini orang kejutkan mereka. Marius benar. Kita berempat tak bisa melawan mereka. Siapa lagi kalau bukan kita? Orang-orang kampung berbicara sama kita saja takut. Bagaimana dengan Bapak? Apa Bapak mau ikut melawan orang-orang yang membunuh istri Bapak? Saya akan tersinggung kalau tidak diajak gabung. Apa dia bisa pegang senjata? Memang Anda bisa. Siapa lagi yang ingin ikut berjuang? Anak-anakku.
tidak cukup, tapi membantu. Saya punya banyak anak laki-laki. Kita butuh pengintai dari pohon itu. Thomas, Marius. Pasang kaliber 50 sepanjang tebing itu. Gali yang dalam, jangan sampai terlihat ke jalan yang besar. Kerjakan dengan cepat. Waktu kita hanya sedikit. Panas betul hari ini. Dahlah, Bung. Jangan saja tugas kanan. Gali, dan terus menggali. Di mana ada pekerjaan menggali, di sana pasti ada Marius. Kau mungkin sudah biasa, Bung. Cuma peternak babi. Rik. Ternak ayam, Marius. Aku istirahat dulu. Anda berbicara. Sudah selesai dari tadi. Lalu siapa yang menghibur prajurit macam kau? Bung. Kupikir kau punya dendam denganku. Tapi tak apalah. Siapa tahu kita akan terus bersama menggali lubang sampai mati. Mana petani itu? Dia bilang akan bawa anak-anaknya untuk bantu kita, kan? Jangan khawatir. Saya ada ikar janji. Sampai itu, Pak. Hati-hati dengan bicara. Pernah makan buku dia. Maaf, toh, Pak. Saya tidak tahu, loh. Pak, saya kasih tahu cara pakainya. Kau gali dulu. Baik, Pak. Ini semua anak-anak Bapak. Betul. Tunggu, jadi kamu harus sampai sini. Dipikir juga. Mas, dengan ajatnya, lezen we de veel rapport.
siap di posisi. Bagus, Pak. Anak-anak Bapak bertempur seperti harimau.
harusnya ada bagian. Sekarang kita harus melakukan. Pak! Piro! Ya. Pak Piro, Pak! Ya! Piro! Jangan! Kenapa dia? Tadi itu jip. Saya saja lakukan. Saya ikut. Gusti Allah! Jangan kau ambil pustrahat. Kau bunuh ibu kau! Kau tembak adikku! Nggak ada bangsaan! Piro! Kau bisa sembuhkan dia kan? Dia kelihatan banyak darah, Pak. Tapi tampaknya jantung dan paru-parunya tidak terkena peluru. Mungkin pelurunya masih ada di bawah bahu. Sepertinya anak Bapak bisa bertahan sampai Indonesia merayakan kemerdekaannya lagi. So tahu mana? Aku pernah belajar di HEHA, sekolah kedokteran. 2 tahun lalu aku pergi, Thomas. Siapa? Aku, Madara. Ada sedikit masalah dengan perawat di sana. Sabar, Le. Om Marius, hati-hati dia kesakitan. Aku cuma mau ngambil ini. Tinggal dibersihkan lukanya supaya tidak infeksi. Risiko tinggi di iklim tropis seperti ini. Iya. Kita tidak punya jarum untuk menjahit lukanya. Tapi kalau dia tidak demam karena infeksi, anak bapak bisa selamat. Sana kita bahas itu anjing-anjing Belanda. Thomas. 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 Dia berpira. Kita bisa mempergunakan dia. Katakan, kemana pada kalian pergi? My name is Wolf van Gaartner, major bij het Koninklijke Nederlandse leger. Noem maar indruk het daar aan. Doet jullie maar. Doe maar nog. Kalian bukan tentara. Kalian penjagal. Saya guru. Dia! Dia petani! Kalian penjaga. Kami cuma wong cilik yang ingin hidup damai di negara kami sendiri. Katakan sekali lagi. Mana kalian akan pergi? Stop! Stop! Kami menuju Lamongan Lor. Thomas! Thomas! Mau ke mana? Lamongan Lor! Thomas! Apa lagi? Kita akan lebih cepat sampai ke sana. Kalau kita pakai ini. Tidak, Yui! Hei, siapa ini? Yang gak bisa jalan.